Ya ampun, sampai kaget ngomong-ngomong kayak depan gue. Lu tadi udah pada nonton belum video ini? Bukan subscribe. Subscribe ketiga ini subscribe. Itu tuh ada merah-merah tuh tulisan subscribe. Langsung pencet. Jangan lupa loncengnya. Like jadi juga like-nya biar ketahuan kalau ada video baru ya. Mumpet. Mumpet di mana? Kamar air. Kamar airnya juga di luar atuh. Aduh, tuh di mana atuh? Udah di sini aja di sini. Ayo cepat. Ayo cepat. Ki Amin. Kamar anak ya teh. Jangan-jangan di dalam. Ki Amin. Kemana ya teh? Keluar meureun ye, ka labur teh. Paman Jumantri, kenapa diri pulang seorang diri? Mana Raden Surawisesa dan Paman Curale? Mumpung dia sedang sendirian, aku bisa menyergapnya. Aku yakin dia tahu siapa pembunuh ayahku. Paman Jumantri! Ada apa nih? Kenapa Paman membunuh Kislut? Siapa yang bilang paman yang membunuh Kislut? Tidak usah berkelit, paman. Aku sudah tahu semuanya. Jurus yang pembunuh itu pakai adalah jurus yang paman tunjukkan saat di halaman pendopo. Rasakan jurus sempat pasar ini. Bocah ini lebih baik aku habis. Dia tahu lebih banyak dari yang aku tahu. Iya, aku yang memenuhi semua. Emang kenapa? Kenapa? Memangnya paman takut? Dia membocorkan rahasianya. Kalau iya, memang kenapa? Rasakan ini! Sekar Arung, di mana kamu? Sekar Arung, di mana dia? Astagfirullahaladzim. Seperti ada sesuatu yang terjadi pada dia. Aku harus mencarinya.
ampuni paman Raden. Paman, jangan minta maaf kepada aku. Minta maaflah kepada Sekar Arum, selain meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ampuni Mas. Ampuni paman Mas. Tidak. Aku tidak akan mengampunimu. Darah harus dibayar dengan darah. Mas, ampun. Ampuni paman Mas. Sekar, tolong Sekar, maafkanlah Ki Juru Mantri. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 40, yaitu, dan suatu kejahatan dibalas dengan kejahatan yang setimpal. Tetapi lebih baik lagi jika memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa orang yang ingin dibuat bangunan nanti di surga oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut adalah orang yang memaafkan dari orang yang menzaliminya, dan juga mengasihi orang yang bakhil, dan juga menyambung tali silaturahmi kepada orang yang memutuskan tali silaturahmi. Baiklah, aku akan mengampunimu. Tapi jika kamu melakukan hal yang keji lagi, aku tidak akan mengampunimu. Baik, Nyimas. Terima kasih, Nyimas. Kujang pusakaku, datanglah, datanglah kujang pusaka kembarku. Akhirnya aku bisa berhasil mendapatkan kujang pusaka kembar ini, Maisa. Tidak begitu sulit sesuai dugaanku, bocah gemblung. Maisa, kalau aku pikir-pikir, untuk apa aku serahkan kujang pusaka ini kepada Rangga Buana? Untuk apa? Lebih baik aku akan menguasai sendiri kujang pusaka ini. Dan aku, Prabu Amukmarugul, akan menguasai kerajaan Pajajaran. Dan kelak, keponakanku tercinta Raden Surawisesa menjadi raja di kerajaan Pajajaran. Maisa, lebih baik kamu ikut denganku saja. Bagaimana? Apa maksudmu, Prabu Amukmarugul? Dengarkan perkataanku ini baik-baik, Maisa. Kalau nanti Raden Surawisesa menjadi raja di kerajaan Pajajaran, akan aku katakan kepada dia agar kamu diangkat menjadi adipati di kerajaan Pajajaran, Maisa. Macam apa ini? Aku tidak mau menjadi adipati. Aku ingin menjadi senopati. Maisa, kamu lebih pantas menjadi senopati. Sungguh tidak pantas kalau kamu menjadi senopati di kerajaan Pajajaran. Ajar! Raden kau meremehkanku!
Heran saya jadinya teh sama si cantik. Abah, batik, batik, kunaon ya, aduh. Kaki saya teh sakit, nyeri, aduh. Apa? Babatik. Kalian cerita apa-apa? Bapak tidak lihat apa? Kaki saya teh kesakitan. Tidak kenapa-napa, ayah-ayah wae. Abah, batik, batik. Ya sudah, kalau gitu Kang Lengser, istirahat saja. Biar rumput ini saya yang bawa ke rumah Kakang. Mangga, mangga. Aduh. Ale, tuh orang kenapa jadi baik sama saya? Mau ngebantu. Sakit. Ale, batik, batik. Kang, kenapa Kang? Kasihan euy, sampai pinjang begitu. Iya, A. Saya tetap terkilir lagi cari makan buat kambing saya si cantik. Aduh, diantarin sampai ke rumah di papahnya. Yuk. Ya orang teh kenapa jadi baik sama saya? Apa emang ini hari baik sayanya? Bating, bating. Ayo kan, bantuin. Ada lagi teh, satu orang yang mendadak baik sama